Kembara kali ini adalah kembara mencari ilmu. Tempat yang kami tuju ialah Ulu Dong. Anggota kembara kami kali ini seramai 16 orang. Kawasan Ulu Dong memang terkenal dengan durian-duriannya. Kami tidak melepaskan peluang. Kawasan tanah yang berbukit bukau di sini sangat sesuai untuk tanaman durian. Kemudian kami tiba di tempat penginapan kami yang terletak di lubuk semak. Kami disambut dengan hidangan tengah hari ala-ala kampung. Pencuci mulut kami ialah durian sebanyak 2 bakul. Masyarakat di sini memanggil buah ini sebagai durian. Kemudian kami bergerak ke tempat khusus. Saya berasa amat terpegun melihat kebun durian yang dijaga dengan begitu rapi. Anak-anak Musang King sudah sedia untuk dijual. Ini ialah anak-anak pokok durian hutan dan durian kampung yang akan menjadi induk kepada pokok durian Musang King. Kita akan melihat bagaimana cara untuk melakukan cantuman untuk menghasilkan pokok Musang King. Ini kerana sebab tiga mata kan. Hmm. Oh, kena ngadap gini betul laki kau buat dapat. Ha. Jaga sikit makan pokok ni. Lain ni lain. Kanan lah. Dah tu dia satu baji selit tu. Dia tadi baji ke? Dah. Selit juga. Selit. Baji dia tengah kan. Ini ranting lah. Okey, plastik ni plastik apa ni? Ini plastik lah, plastik apa ni? Plastik getong eh? Dia jual kumah. Mana kalau pergi kedai minta pasti kita lah. Pasti cantuk. Okay. Payah juga. Nak beli kat sini dulu, order sini. Balik. Dia baru yang berikan minggu. Jadi macam ni. Ni tulah ni. Ni kita buka lah. Dia mecah jadi dawa. Kita buka ni. Bila tulah kita buka lah ni separuh kan. Tinggalkan bukit je dah. Nanti belum sah potong yang ni. Potong ni. Mana tadi yang ni tutup habis ni. Ada lubang dalam. Tak nak bagi air. Macam bang. Yang tadi nak bawa balik ke? Ni yang balut ni nak balik ni. Itu terpulang kepada nama apa bang? Pak Chu. Kalau datang sini nama dia Pak Chu. Sebab Pak Chu kan. Pak Chu akan bagi free kau. Semua orang kenal lah. Kau nak bawa balik bayar. Itu bila cerita dia. Yang ni ambil sebelah je. Kalau lagi ni. Yang ni kita cepat. Ini kakek juga gitu kan. Ini kena buang si dalam ni kan tulang tu. Ambil betul kulit dia. Yang ni yang kalau jadi buah kita. Saking 60 buah cuma pergi. Ini cara tanaman cantum tunas. Yang tadi ni mambo? Special case. Yang tadi cantuman ranting. Cantuman ranting, yang ni cantuman tunas. Tunas.
Yang ni diselit gini kan nanti. Ni ada kurang dia punya kayu. Patut. Ini kalau jauh. Ini kena potong tu. Oh. Ya, yang paling bagus di mana? Di sini. Ah, ini pasti dia kecil sikit. Ha, pandai sikit. Maknanya setelah kita ambil benih tadi, benih, kita ha. Terus cantumkan untuk 5 cm. Ini cantumkan tunai. Dalam kemas tu lah. Jangan sampai plastik tu ditarik. Ha. Plastik ni biasa orang buat untuk cantuman di Kedah. Beli di Kedah? Belinya di Kedah katanya. Mana kita, negeri lain tak ada. Mana kita pergi Kedah? Keluarkan mata dia. Dia tak buta mata dia. Yang tadi kita bungkus semua. Mek. Sampai 3 minggu dah keluar dia punya tunas. Kita keluarkan buah tu dari tunas. Mana-mana pindahan boleh? Yang dia ada tunas. Dah besar ada tunas. Itu tu saya kena cakap tu. Jangan ambil yang lembik sangat. Berapa lama dia boleh tahan sebelum kita cantum? Ni. Kita 2 hari. Ni boleh cantum ni. Ambil lah. Tahan 2 hari dah lagi esok. Ha, tahan 2 hari dah lah balik. Beli kan buat tu kat rumah Pak Atuk. Dia memang kena gede ke. Jangan lah 2 hari awak celup. Macam kau patah tak boleh basuh dia dah lah dia celup. 2 hari tahan 2 hari. Ada dahan-dahan tumpang macam tu kan, dia ada dahan tumpang kan. Selepas belajar menghasilkan cantuman Musang King, kami dipelawa oleh pemilik kebun, saudara Zamri Osman, untuk melawat ke kebunnya. Hanya terdapat 2 jenis tanaman di kebun ini, iaitu pisang dan durian. Selain Musang King, pokok durian duri hitam juga ditanam di sini. Sistem pengairan untuk pokok-pokok yang terdapat di sini sangat sempurna. Terdapat 2 buah kolam yang terletak di antara kebun dan tapak semayan. Kolam pertama ikan digunakan untuk menternak ikan tongsan dan juga membekalkan air ke kebun. Di kolam yang kedua pula, terdapat ikan-ikan kelah merah yang diternak di sini. Harga pasaran untuk ikan kelah merah sangat mahal pada ketika ini. Harganya boleh mencecah sehingga RM500 sekilogram. Saudara Zamri Osman ialah seorang peladang yang sangat berjaya di negeri Pahang. Pada petang itu, saya sempat melawat ke kebun sahabat Encik Kasim dalam kawasan Jelu. Saiz kebunnya ialah 48 ekar. 12 ekar daripadanya ditanam dengan pokok durian. Malangnya saya tidak dapat turun dari kereta kerana hujan lebat. Pemandangan di kawasan air terjun berhampiran dengan kawasan penginapan kami memang sangat mengagumkan. Setiap minggu, pengunjung-pengunjung yang datang dari luar akan bertandang ke sini untuk menikmati pemandangan dan juga keindahan di kawasan ini serta merasai pengalaman mandi di air terjun. Hujan di
ramai penggemar dan juga pencinta-pencinta alam semula jadi. Kawasan sebegini memang menjadi idaman mereka. Ulu Dong kini semakin berkembang maju dan menjadi destinasi pilihan oleh para pengunjung yang datang dari merata-rata tempat seluruh negara. Sekian saja buat kali ini. Jumpa lagi.